Podcast. Selamat pagi. Pagi ini kita mau bikin bracket untuk mobil Toyota Rush ya. Kita bikin di belakang, isinya 3 aja. Karena kalau banyak-banyak enggak muat. Proses pemotongan ini pakai besi, besi apa, Mas? Hollow 40. Hollow 40 ya. Kuat Mas ya. Sepedanya juga enggak banyak-banyak kok, guys, cuma 3 aja. Panjangnya 90 cm, guys. Itu bukan di bawah. Belum dipotong sih ya. Nunggu di keren deh, guys. Ini juga bisa bikin rak bunga. Oh, yang lagi booming. Gitu. Wih, dipotong. Allah. Proses kerenda. Tunggu panas dulu ya. Oke, guys, kita proses pengelasan. Kita pakai besi holo 40 ya tadi ya. Resisi dulu, guys. Sikuin ambil. Meleh toh anu isinya. Oke, okay, guys, ini skate kotaknya sudah jadi. Oh, sudah jadi, guys. Jadi kita lanjutkan pasang ininya simple, guys, tapi yang lainnya yang agak ribet. Banyak tikungan-tikungan, belok-belokannya. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys, kita mau pasang sikunya untuk ngencengin kunci besinya. Ini tak cekel, nggak apa-apa ya? Nggak cekel, ini gue cekelin. Oke, okay, guys, jadi ini kita pasang untuk mengganjal ban sepedanya. Kita las dulu.
jadi memisah apa untuk menahan ban belakang. Nah ini bawahnya, ini sini atasnya. Sotoin gas ya. Sotoin. Yo. Nah. Ini gas. Diangkat dulu. Nah, itu panas, guys. Panas, no. Jadi untuk mengganjal. Nih. Oke. Okay. Hey guys, kita mau bikin ini untuk pengkuncinya, guys. Jadi nanti dikunci di nih, dudukan sini yang nempel ke towing mobilnya di sini. Untuk ngunci ke bodi ke tawingnya ya, jadi baut di sini. Oke guys, sudah jadi. Ini berkat ke towingnya. Nanti kita baut di sini. Kita lagi pencocokan dulu. Kalau cocok jalan, nggak cocok bubar. Nah. Ini guys, tampak belakang ya. Masuk. Oke guys, kilasnya masih begini dulu ya. Oke guys, sampai di tahap pengelasan. Kilasnya mati guys. Oh, matang gitu ya. Nanti tinggal nempel ke towing. Kita tes dulu ini, nah cara masangnya ya. Tolong dibantu ya, ya kan telepon. Nah, masukin. Iya, oke. Terpasang. Tuh. Mantap toh. Wis, garis di water pass. Ngepas nih. Tuh, mantap. Ini pengelasan untuk kaki
kaki untuk masukin ban. Kaki-kakinya habis ini kita bikin besi melingkar untuk masukin ban. Jangan lupa di water pass agar lurus posisinya, guys. Oke, okay guys, kita lanjut merendah. Kita bikin ininya ya guys, ininya untuk di sini. Oh, tempat masuknya ban. Oke. Karena alatnya udah dikemas guys, udah disimpan, nutuknya manual aja. Ini udah jadi. Oke. Yes, ya, kita masang pengikatnya. Bikin satu lagi biar kuat. Jadi cekel guys, panas. Ikan nanti bisa hancur kita, gembung tangan kita.